Soalan seterusnya, apakah hukum tidak menunaikan janji kepada orang yang telah meninggal dunia? Kalau kita tak tunai janji pada orang meninggal dunia, tengok, adakah kerana uzur? Kalau ada uzur, dimaaf syarak. Janji itu kadang-kadang wajib ditunaikan, kadang-kadang sunat. Contoh janji yang wajib ditunaikan, faham lagi? Membayar sesuatu harga barang yang dibuat pertukaran dalam jual beli atau sebagainya. Saya berjanji akan membayar harga ini pada bulan November. Sebelum November, tuannya yang dia berhutang itu mati. Itu wajib kena bayar. Itu pun berjanji. Faham? Janji yang tak boleh kita tunai, janji melakukan benda yang haram. Nak berjanji nak minum arak bersama malam ni. Berjanji nak pergi Genting Highland main judi. Janji minggu nanti, pilihan raya nanti nak jadi penghuni hantu. Faham lagi? Nampak? Benda-benda yang haram tak boleh tunai janji. Cuma pada dasarnya, kalau tidak kita detailkan, menunaikan wajib janji itu satu tuntutan dalam agama. Orang yang tak tunai janji lebih hina dari iblis. Iblis kan tunai janji. Bila dia dihalau daripada syurga, dia berjanji depan Allah, la'uwiyannahum ajma'in. Aku berjanji depanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua keturunan anak Adam manusia ini. Sekarang dia ganggu tak manusia, iblis? Dia ganggu tak? Ganggu tak? Ganggu. Dia hasutnya kita, iblis, betul tak? Maknanya iblis menunaikan apa benda janjinya. Faham? Cuma manusia sekarang tak tunai janji. Hari ini kita jadi kerajaan, hari ini turun minyak. Tak tunai-tunai. Jangan politik. Soalan seterusnya.